Nah, ya. Oke, ini bulat kecil, bentuknya kecil loh, bocil. Terus ini kemampuan cara sinarnya ini 10 watt ya, ya. Kalau dibandingin dengan yang 20 watt tadi memang lebih terang yang 20 watt. Ya, kalau dilihat di realnya sini ya. Jadi ini putihnya yang low. Terus high-nya, Mas? High-nya kuning. Ya, kalau ini halonya gantian ya. Jadi kalau yang kecil yang bulat ini kalau di high putihnya mati ganti kuning. Tapi bisa juga difungsikan gantian ya. Gantian kuning sendiri, putih sendiri bisa. Ini juga bisa. Putih sendiri, kuning sendiri bisa, halo juga bisa. Oke, ini low-nya, high-nya. High-nya ini ya, kuning. Low. High. Low. High. Low. Oke. Low kuningnya, Mas. Kuning-kuning. Nah, ini kuningnya kalau diarahin ke bawah ya. Nah, ya. Seperti ini. Kuningnya diarahin ke bawah. Jadi ini juga tembus kabut, tembus hujan. Oh, jalan kering, jalan basah, jalan kabut. Tembus semua ya, ya. Ya, sinarnya cukup bagus. Lebar ini loh, lebar. Ini lebar jalannya ini. Lebar jalannya kurang lebih 6 meter ya. 6 meter. Lebar jalan itu kurang lebih 6 meter, 5 sampai 6 meter. Dari tembok ke tembok itu kurang lebih 6 meter ya. Nah, jarak saya dari sini ke tembok ini kurang lebih 10 meter ya. Tuh, bisa memenuhi jalan kan, lumayan. Cukup bagus. Output sinarnya cukup bagus, putih aja, ganti putih. Nah, output sinarnya cukup bagus, sekali lagi gunakan lampu secara bijak ya. Yang namanya lampu tembak atau lampu fog lamp gini pasti menyilaukan ya. Maka dari itu pemasangannya harus dipasang dengan bijak ya. Kalau yang untuk fog lamp diarahkan ke bawah. Kalau untuk lampu tembak ya diarahkan gini, tapi hanya digunakan untuk lampu tembak ya. Kalau memang untuk lampu tembak gunakanlah hanya untuk lampu tembak ya. Maka dari itu gunakanlah lampu secara bijak ya. Jadi ini bisa untuk lampu tembak, bisa untuk fog lamp. Gunakanlah sesuai dengan kebutuhannya ya. Oke, guys ya, kalau lampu tembak gini ini perlu cocok untuk yang di hutan-hutan, off-road itu cocok ya. Nah, buat konco-konco yang konco gelap yang suka ngetril juga ya, ini cocok ya buat motor-motor trail kalian ya. Bentuknya kecil, nggak perlu ruang banyak untuk masang ya. Oke, ukurannya hanya sekitar panjangnya 6 cm, lebarnya 3 cm. Jadi 6 kali 3 ya. Oke. Okay? Panjangnya 6 cm, lebarnya 3 cm, tingginya juga 3 cm. Belum termasuk bracket ya itu ya. Hanya lampunya. Kalau tambah bracket kira-kira tingginya kurang lebih jadi 5 cm-an ya. Oke. Okay? Oke, okay, guys. Oke, Mas. Jadi gunakanlah lampu secara bijak dan sesuai dengan kebutuhannya, apakah untuk fog lamp, apakah untuk lampu tembak ya. Ingat, dilarang menggunakan lampu untuk arogan. Nah, ya, oke. Okay. Orang pintar pandai menggunakan lampunya dengan bijak. Ya, oke. Okay. Oke, okay, guys, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Semoga bermanfaat video ini. Salam modifikasi Indonesia. Salam sukses dan sehat buat Anda, saya dan semuanya. See you. Bye bye.